Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Muhyiddin tanya, ada dengar bergaduh? Kuala Lumpur, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan dakwaan beliau berkelagah dengan Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin dibuat pihak yang ketandusan modal politik. Menafikan perkara itu pada sidang media hari ini, pengerusi Perikatan Nasional itu berkata pihak berkenaan hanya mahu melaga-lagakan pimpinan gabungan itu. Ini macam cerita timbalan Presiden Bersatu dan Ketua Penerangan PN sebelum ini sengaja dibuat pasal sudah tidak ada modal. Mereka mahu melaga-lagakan sedangkan dalam parti kita antara yang paling harmoni. PAS, Bersatu dan Gerakan tidak ada masalah langsung. Dalam parti masing-masing pun stabil, tak ada krisis. Ada dengar bergaduh? Bila masa saya bertumbuk dengan Datuk Seri Hamzah, tidak ada. Segalanya dibuat-buat. Janganlah percaya, katanya. Turut hadir pada sidang media itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang serta Presiden Gerakan, Dato' Dr. Dominic Lau. Sebuah portal berita sebelum ini mendakwa Muhyiddin dan Hamzah bertelagah mengenai hala tuju parti itu. Ini berkaitan timbul kabar angin yang menyatakan Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut mungkin digantikan sebagai ketua pembangkang di Parlimen. Mengulas lanjut, Muhyiddin percaya pihak berkenaan membuat dakwaan itu untuk mengalihkan perhatian kepada masalah yang sedang berlaku terhadap lawannya. Ini perbuatan sewa oleh cyber trooper mereka yang menggunakan media sosial untuk mengalih pandangan terhadap isu pokok yang tidak diselesaikan oleh mereka, katanya. Menyentuh pelawaan PN terhadap bekas ahli Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin sebelum ini, beliau menyatakan tidak ada apa-apa perkara baru yang dapat dikongsikan. Tanya dia, dia pun ada jawab dalam podcast, tak perlu saya bincang panjang perkara itu. Saya sudah nyatakan apa yang patut kita bincang. Beliau pun sudah memberikan penjelasan dalam media arus perdana. Itulah apa yang sudah berlaku setakat hari ini, katanya.